Selamat pagi, nama saya Edle Ellen Lazin. Nombor metrik D2018-108-1748. Pagi ini saya mau buat game review. Nama game itu ialah Specimen Zero, dia mobile game. Dan saya akan mereviewkan game ini berdasarkan 5 construct of usability. Jadi mari kita main game ini. Oke, kalau mula-mula kamu nampak di menu dia ada new game, multiplayer, dan ada language. Di sebelah kiri pula ada game di mana anda boleh beli untuk remove ads, create online player ataupun private game. Di sini juga ada dijual skin yang boleh mampu dan ada map dan ada juga tim untuk UI yang ada color lain selain yang asal. Oke, mari kita main game nih. Kita akan create room. Dia suruh kita watch edge dulu untuk buat room. Oke, saya akan buat room dan saya akan main dengan satu player. Jadi saya main dengan satu player lagi. Room dia sama juga ya. Oke, sekarang kita sudah masuk dan kita dapat lihat game world. Ini player Percy Thomal nama dia. Oke, saya akan increasekan brightness. Oke, kalau mula-mula kita tengok untuk likability ini, game ini memang bagus. Game ini goal dia kita perlu cari key card ataupun method yang satu lagi, kita mau escape. Jadi kita perlu carikan key code ataupun kita menggunakan pintu lain. Jadi saya akan buka pintu ini. Bilik gelap terus. Sini ada battery, ada untuk healing, ini tin untuk kita panggil enemy. Ada peluru pistol. The code piece. Itu adalah code piece. Kita tinggal inventory. Ada tablet, flashlight, keycode, bullet, dan dart. Dart kita guna untuk kita kasih pengsan kan enemy itu ataupun spek kosong-kosong. Jadi sebab sekarang ini kita loot-loot dulu. Paknya play ya satu. Persi termal sudah kena telan. Di mana tadi itu ya? Di mana?
Yang di mana sekarang? Mas sudah. Ya? Dijumpa dia pun. Tuna dia tuna. Timbak yang tuh udah masuk pintu tuh nah. Udah dat ke itu nanti pistol. Pistol dat. Pergi bawa, dia pergi bawa. Ini pistol dart ni. Tuna tuh, aduh. Pas sudah ada tuh. Pinjaman apa? Betul paling bawah. Ada red keycard. Yang pipo protek bro. Ya. Dapat piece. Sudah apa-apa sini nih. Dip sudah dia. Pibo kali. Tinggung dia depan. Tinggung tuh KM2. Undur-undur sedikit. Mau timbak nanti dia kena. Tidak pun. Nampak di game doa tadi.
Ada Ada tin tin kalau kak, kata. coba panggil. Ini ada Ini si ada tin. timer. Udah kunci. Mana ini? Saya jumpa satu baterai. Cari Cari port code PC. PCN. Beliau Plus satu pelusut lagi. gan sini. Besar. Mimpi bilik besar. Kot piskan. Ambil. Proses sudah hidup tuh, hidup sudah dia tuh. Sini kita. Sini kita. Kita tin bawa sini. Kita tin bawa sini. Dia pergi sini. Bilik besar pun mbak cek semua kan. Pergi cari balik kan bilik besar. Pilih cari barang sana bilik banyak tuh ah, di situ tunggu di sini di sana suruh kena cek tuh situ pilih yang paling gelap sini semua kena cek sudah cari semua tuh ini di belakang pintu tuh. Yang udah dekat biru sini. Udah timbak sudah. Empat kunci ya. Pergi buka yang sana pintu. Hah?
sana bilik gelap. Eh sana dia no. Pintu besarnya dekat-dekat. Pergi sana. Pergi buat pintu dah. Tiga lekot pis. Ini jumpa. Ini jumpa. Yang ada di situ. Miss lah. Jap. Pijar balik kena bilik. Bilik banyak tu. Teh habis nak cari tu. Itu ada cari yang tiap habis kena loot. Banyak dat. Apa-apaan? Saya jumpa. Bangun sudah dia. Oh sini lah belakang kau. Kena sudah. Cari balik. Sampai jumpa. Paling atas. Aduh, connection loss. Itu apa? Oke,
Oke, tadi disebabkan ada connection loss, jadi terpaksa kasih berhenti game kita. Jadi saya akan reviewkan lah game ini. Oke, untuk pertama yaitu likability. Game ini sangat bagus, yaitu Cool. boleh main dengan playline. Kalau main solo tuh dia ada susah sedikit lah macam tuh. Dari segi efisiensi pula, daripada segi frame rate dan movement animation tuh semuanya oke, tapi ada masalah dari segi connection lah. Untuk connection nih, walaupun connection player itu kuat, dia pandai pandai tiba-tiba lost connection lah macam tuh. Jadi situ ada masalah. Dan bahagian untuk animation waktu sembunyi itu pun ada dia bukan bug sebenarnya, cuma dia macam developer tuh tidak kasih siap lah begitu untuk animation dia sembunyi itu kita boleh tengok nanti. Oke, untuk control pula, navigation, game level design, semuanya itu oke. Kalau main macam tadi itu, saya dan player itu main main normal, jadi enemy itu dia tiap berapa laju dan attack range dia pun tidak jauh lah. Jadi dari segi button pula semuanya oke, tapi ada tiba-tiba tuh ada masalah dari segi kita kita tekan item tuh kadang-kadang dia tidak mau dia tidak mau kena ambil lah. Jadi kita tekan-tekan sejak item tuh kadang-kadang tidak dapat ambil macam tuh. Oke. Untuk yang seterusnya ialah learnability. Daripada game ni saya rasanya oke, bagus. Dia punya dari segi apa ni? Dari segi learnability dia pun oke. Flow teori dia pun baik, tidak masalah. Jadi bagi juga kita apa ni tutorial di mana kita boleh main tanpa kena attack dengan enemy itu. Jadi kita ni macam halimunan lah. Kita ni hanyalah ghost begitu dalam game world tu, jadi kita boleh cari-cari barang semua dan kita boleh pengsankan juga enemy itu. Jadi kita boleh menang tanpa fikir-fikir kita kena serang lah macam tu. Jadi saya rasa game ni semuanya baik, jadi saya rekomenkan game ni untuk player-player yang mau cuba main game genre horror dalam mobile. Jadi itu saja daripada review saya dan terima kasih.